Percepatan vaksinasi tahap ketiga atau booster terus digencarkan Badan Intelijen Negara Daerah Binda Kaltim selama bulan Ramadan di Kota Balikpapan ini diserbu warga. Binda Kaltim tetap menggelar program vaksinasi pada malam hari selama bulan Ramadan. Pasalnya, vaksinasi malam hari sangat efektif dalam meningkatkan capaian target di wilayah. Tiba-tiba tahu ada kegiatan ini gimana? Kegiatan ini saya lihat dari Instagram sih mas, dari Instagramnya Dinas Kesehatan kan, bahwa ada vaksinasi COVID, ibaratnya vaksin kedua. Saya berhubung saya belum vaksin kedua, dan saya memerlukan vaksin itu untuk kerja praktek di kampus saya. Jadi saya ambilnya dari sore, cuma terpotong buka puasa sama maghrib, jadi akhirnya dapatnya malam. Bersama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Binda Kaltim menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin dengan sasaran jamaah di lingkungan masjid dan warga sekitar. Langkah Binda Kaltim ini sebagai upaya mempercepat akselerasi vaksinasi COVID-19 menjelang mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2022 serta upaya untuk meningkatkan herd immunity. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.